Agen intelijen Israel Mossad dilaporkan menyamar untuk mengelabui musuh. Mereka disebutkan turut melihat Mohammed Al-Deif terbunuh oleh serangan udara Israel. Dikutip dari Tribun News, militer Israel mengklaim melakukan serangan udara besar-besaran di Al-Mawasi Gaza. Serangan itu dilancarkan pada 13 Juli 2024. IDF mengklaim mereka berhasil menewaskan Mohammed Deif, Panglima Brigade Al-Qassam. Diketahui agen Mossad itu menyamar sebagai pengemis dan tukang sayur. Mereka membantu melacak Al-Deif sampai ia terbunuh. Agen Mossad itu dikabarkan berkolaborasi dengan unit lokal dan unit rahasia Mustarab Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.